Oh my god. Gila, keren yang itu, bro. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Oke. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan reaction salah satu video tentang Shafwa bin Rasyid. Shafwa bin Rasyid ini adalah pemain JDT Johor Darul Ta'zim dan dia adalah top goal scorer di Piala Malaysia 2019 kemarin ya. Meraihkan kejayaan, tetapi beliau kali cukup besar. Dan yang akan aku reaction kali ini adalah video 11 gol dari Shafwa bin Rasyid yang ada di Piala Malaysia kemarin, yang membawa JDT menuju puncak, menuju kemenangan ya di Piala Malaysia. Karena aku juga belum terlalu tahu dengan biodatanya Shafwa bin Rasyid ini, sekalian akan aku bacakan dari halaman Wikipedia ya tentang biodatanya Shafwa bin Rasyid. Ya, ini dia dari halaman wikipedia.com. Muhammad Shafwa bin Rasyid lahir tanggal 5 Maret 1997 adalah Malaysian footballer yang bermain di Malaysian Super League klub Johor Darul Ta'zim dan timnas Malaysia ya. Dia biasanya bermain di area winger, tetapi dia juga bisa bermain menjadi striker. Oke, full name-nya adalah Muhammad Shafwa bin Rasyid ya. Umurnya 22 tahun, lahirnya di Dungun, Terengganu, Malaysia. Tingginya 1,73 meter, nomor punggungnya 29, dan di tahun 2014 dia pernah bergabung dengan T-Team U19. Tahun 2015 sampai 2016 dia masih di T-Team. Tahun 2017 dia sudah masuk di Johor Darul Ta'zim di JDT ya. Oke, itu dia tadi biodata singkat tentang Shafwa bin Rasyid ya. Dia adalah JDT top goal scorer di Piala Malaysia kemarin. Jadi mari kita lihat bersama-sama 11 gol yang diciptakan oleh Shafwa bin Rasyid di Piala Malaysia kemarin ya. Seperti apa gol-gol cantiknya dia. Yuk, kita lihat. Your Instinct TV, ini dari channelnya Your Instinct TV ya. Best JDT Goals 2019. Ini dia Shafwa bin Rasyid. Ganas ini Shafwa bin Rasyid permainannya. Up, itu penalti. Penalti. Lawan siapa itu tadi ya? Kira penaltinya. Ini dia. Keren bajakan. Wih, mantap ini. Mantap tadi golnya. Bagus tuh. Tuh. Satu duanya bagus. Wih. Mantap. Bagus finishingnya sama Shafwa bin Rasyid ini ya. Mentalnya sudah terasa banget sama Shafwa bin Rasyid. Gila. Nah ini dia. Itu dia Shafwa bin Rasyid. Wih, penalti. Penalti. Boom. Oh ini beda ya, penalti yang tadi ya, nomor satu tadi. Wow, penyokongnya JDT. Wih, gila sprintnya juga mantap. Wih, cantik. Cantik yang itu. Gila sprintnya ya, kencang. Tuh,
Lihat tuh. Gila dia main body juga tetap aja enggak terbendung ya. Gila, keren banget sama Bobby Rashid. Sprintnya, bro. Bagus banget finishingnya dia tuh. Boom. Instingnya luar biasa. Oh my god. Gila, keren yang itu, bro. Boom. Gila. Mantap betul yang tendangannya. Gila, itu kelas banget itu. Gila. Keren dia nih. Bahaya banget dia nih kalau daerah-daerah kotak-kotak penalti kayak gitu ya. Di luar kotak penalti juga bahaya nih. Gila, siapa ngerasa. Nih. Sem. Boom. Gila. Instingnya luar biasa ya. Insting mencetak golnya tuh, finishingnya tuh, wah gila, bagus banget. Tuh, lihat tuh. Kiri tadi ya. Kiri, bro. Gila. Kaki kiri, bro. Boom. Gila. Wih, hebat, bro. Kiri dia nih, kiri kanan kayaknya kakinya ya. Hebat nih. Gila, Safawi Rashid. Bagus banget gol ini. Tuh. Gak ada yang bisa kan ini ya, apa namanya, membendung dia. Tuh. Wih, bagus banget. Posisinya juga bagus. Posisinya di sana bagus tadi. Wah, ini. Kiri memang kayaknya dia. Kayaknya memang kiri kakinya ya. Gila, Safawi Rashid. Bagus tendangannya tadi. Tuh, lihat ya. Gila, bahaya banget ya ini kalau sudah nyampe di sana ya. Tuh. Boom. Bahaya Safawi Rashid ini. Gila. Set. Sudah pasti gol. Gila. Bagus ya, mentalnya tenang banget ya. Walaupun sudah di transferin, walaupun sudah didekati oleh penjaga gawang, oleh kiper, tetap tenang. Tetap fokus dia. Gila. Tuh lihat. Tenang banget. Tuh. Gila, masukinnya lewat antara kaki tadi. Gila. Tenang banget ya. Iya. Gila. Mentalnya, bro, ini, bro. Mentalnya sudah terasa banget ini. Gila, Safawi. Dodo Taksim has been outstanding in the Malaysia Cup besides that first leg. Lewat tengah kaki kipernya tadi. Gila. Oh, ini yang kemarin. Yang kemarin ini. Yang ini final ini. Final ini. Ada Sultan dan Zakaria. Yang mungkin menyatakan sesuatu kepada Dasmi Nasaruddin. Yang tipis banget ya dari garis gawang. Boom, tuh. Tipis banget, tapi masuk.
Mantap. Bahaya banget ya ini kalau free kick ya. Memang sangat suka daripada serangan ini meraihkan kejayaan. Tetapi Dao kali cukup besar. Top goal scorer ya, 11 gol. Dalam perjalanan mereka. Mantap sama Gerasi. Oke. Itu dia tadi top goal scorer dari JDT di Piala Malaysia 2019, Rafa Wirasid. Sekali lagi tepuk tangan sekali lagi ya. Ya, komentarku memang mental dia ini sudah terbentuk banget ya, mentalnya sudah terbentuk. Dan walaupun di depan gawang, dia tetap tenang ya menghadapi situasi itu. Untuk finishingnya, gila, dia mentalnya bagus banget, mentalnya Rafa Wirasid ini. Sprintnya mantap, free kicknya juga gila. Kalau free kick, dia ini bahaya banget. Skillnya sudah nggak diragukan lagi Rafa Wirasid ini ya. Mantap, beruntung aja dia mempunyai Rafa Wirasid ya di dalam klubnya. Skillnya sangat luar biasa dan mentalnya sudah terasa banget. Oke lah, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.